Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Selamat ketemu kembali dengan saya punya channel Sam and Channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku ini telah pulang dari kerja. Tadi start kerjaku pukul 7 sore sampai pukul 8 pagi ini. Kawan-kawan, beginilah tetap nasib para perantau-perantau kita, perantau-perantau Indonesia yang ada di negeri tetangga. Ini baru pulang kerja, ini baru mau naik. Nah, itu saya bawa makanan roti canai yang kemarin sempat saya bahas roti canai itu. Saya macam teringin lagi makan roti canai. Sama itu saya punya menu. Ini saya punya tempat tidur atau biliknya ini naik ke atas. Sementara saya duduk di lantai sini dulu sambil latihan bicara, latihan ngomong untuk rekan-rekan semuanya. Oke. Bicara atau latihan ngoceh biar bisa sukses seperti mereka-mereka yang sudah begini-begini. Oke, demikian tadilah kawan-kawan semuanya. Tiap hari saya kerjakan tugasnya mulai pukul 7 petang sampai 8 pagi. Dan sebentar lagi saya pun juga akan naik ke bilik, naik ke kamar dan mau cepat-cepat makan sarapan sama saja. Segera istirahat. Dikarenakan dalam masih kondisi pandemi ini, jadi kita semuanya harus pandai-pandai membagi waktu. Dikarenakan untuk shiftnya, untuk jam-jam kerjanya sudah ditukar-tukar. Tak macam dulu lagi. Mudah-mudahan dengan saya punya latihan ini, mudah-mudahan bisa sukses seperti sekali lagi bisa sukses seperti mereka-mereka, seperti anda-anda semuanya. Moga-moga bisa sukses dan bisa meraih impian. Tetapi bagi saya mungkin sangat-sangat awal kalau bicara masalah itu, dikarenakan masih dalam tahap sangat-sangat-sangat belajar. Oke, kawan-kawan semuanya, mohon dukungannya dan sarana dan kritiknya. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk mengkritik saya, untuk komen kurang bagaimana dan bagaimana agar bisa saya berkembang. Oke, kawan-kawan, saya akan naik ke atas dulu, naik ke kamar dulu, mau siap-siap bersih-bersih dan istirahat. Tapi tak lupa mau sarapan dulu. Oke, buat kawan-kawan semuanya, selamat berkarya bila ditonton pada pagi hari. Bila malam juga selamat berkarya, tetap semangat. Satu kali lagi untuk yang seperjuangan, tetap semangat. Jangan patah semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Oke, kawan-kawan, saya mau naik dulu dan mau istirahat dulu. Oke, kawan-kawan semuanya, ini saya sudah ada di tangga jalan-jalan. Tadi ada di bawah sana, sekarang ini mau naik ke bilik saya punya tempat tidur. Nah, ini kalau yang tangga ini itu teman-teman kita dari India, ini sana di atas. Kalau di saya ini, oke, dah sampai saudaraku. Sudah sampai di bilikku. Kalau yang itu pilihnya perempuan. Oke, sobat-sobat semuanya, semoga dimana kalian berada semoga berada sehat-sehat. Dan alhamdulillah untuk saat ini pekerjaanku dapat aku selesaikan dengan baik, dengan lancar, alhamdulillah. Walaupun tadi agak ngantuk-ngantuk sedikit dikarenakan mungkin kurang tidur atau gimana. Dan sekarang rencananya ini mau mandi, cepat mau makan, sarapan, lagi istirahat. Dikarenakan kita kerjanya malam, shift malam jaga, jadi harus menjaga stamina. Oke, begitu kawan-kawan semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman seperjuangan dimanapun kalian berada, semoga pada sehat, kuat, dan tetap semangat. Semangat itu penting, kawan-kawan. Karena kan mengerjakan sesuatu kalau tidak didasari dengan semangat, dengan hati yang ikhlas, tidak akan berhasil.
Oke, untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih dukungannya, supportnya, masih dalam tahap-tahap belajar, belajar jadi orang sukses. Mudah-mudahan cita-cita berhasil. Ini kerja belum mati, belum apa, ini belajar lagi, membuat video lagi, naik ke atas. Mudah-mudahan bisa sukses seperti kalian-kalian, dimanapun. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan like komennya. Saya tunggu untuk saya jadikan sebuah motivasi agar bisa berkembang. Oke, salam sukses untuk semuanya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.